So penyelenggaraan Highway Elite sekarang ni, siapa yang tak ada lah? Siapa yang tak ada lah? Siapa yang tak ada lah? Wati lah. Wati dengan AB. Wati dengan AB tak ada kan? Kenapa? Kenapa tiga je? Kenapa mana lagi dua? Tak cukup tim. Okay, sebenarnya ketiadaan Wati tu sebab pelanggaran jadual syuting. Oh, sibuk. Dan juga sebab sekarang ni kita fahamkan Wati dia cikgu Zumba. Jadi Zumba. Jadi jadual dia dah padat. Dia tak boleh bagi komitmen lah untuk GV ni. Tapi macam mana ni nak masuk GV ni lepas berapa lama berehat? Sebenarnya memang kita orang pun excited sebenarnya nak berjumpa dengan semua peminat, dengan banyak kali peminat kita orang rakan-rakan artis tau. Itu dia. Tolonglah mengaku kau orang minat, tolong. So kita rasa diorang satu company kat dulu kan? Satu company. So kita terpaksa buat preparation lebih sikit lah untuk berdepan dengan peminat. Tak sabarnya untuk minggu pertama ni, hujung minggu kita lagu ni. Lagu apa lagu? Tak tahu lagi. Rahsia. Ada ke lagu rahsia? Yalah, rahsia. Rahsia. Okey, satu company. Tapi macam kata, you all junior, dia orang senior. You all kan junior. Macam mana boleh masuk? Bukan korang patut masuk big stage ke? Korang. Weh. Siapa punya ini idea, persetujuan siapa ni? Sebenarnya 14 memang junior lah. Tapi dalam 14 ni ada seorang yang senior. Oh, segar. Berapa tahun? Umur dia menyanyi daripada umur dia 8 tahun. Betul lah. Tapi korang dalam industri berapa tahun? 14 tahun lah. 7 tahun. Dia syarat sah masuk. Warga negara satu. Punya KTP. Punya. Dia kena ada satu hit. Dia kena ada satu kau yang boleh macam tu. Kau lagi boleh. Aku punya tak berapa nak hit sangat. Tapi dalam banyak-banyak ni saya terujalah. Syasha Saidin, GB tahun ni Syasha Saidin. Kenapa awak paling teruja? Kehadiran dia akan menginternasionalkan GB. Yalah, Mak Salim, mesti tengok who's that in the JV. Alright. Okay. Tak sabar nak belajar bahasa Inggeris dengan kakak Henry Middleton. So mungkin inilah masa dia untuk tarik peminat-peminat tu datang, tengok GV, support habis-habis. Kita mulakan. Kak Syasha, cakaplah sikit Kak Syasha. Can you talk a bit about your group? A little bit, okay? Okay, sebenarnya kita orang pun ada peminat fan club kita orang kat sini. Super Elite Warriors! Wow! Okay, so kita orang, bak kata orang putih, they are our backbone. Yes! Ada masalah osteoporosis, backbone. Kita perform yang the best untuk peminat kita. Baik. Dan peminat pun memberi sokongan yang terbaik. Yes, itu dia. Come on! 14, come on, 14. Alright, kita orang harap GV dapat bagi kita orang peluang walaupun kita masih lagi... Korang baru, nak lagi menyinar lah. Nak lebih bagi menyinar. Bagi kita orang peluang untuk buat persembahan dan itulah harap dapat terus sokong kami lah. Baik. Terima kasih. Last daripada Izu untuk Nora, Naura. Apa tu? Program Naura. Naura, Izu sikit. Channel baru Naura. Izu ada terlibat dalam satu program iaitu Quran Tech. Yang akan bersiaran pada setiap hari Khamis bermula 4 Oktober jam 11 malam. Quran Tech, dia menarik tau. Quran Tech, dia macam ada ramai selebriti yang terlibat. Mm-hmm. Macam Yuzun ni pun ada terlibat. And then kita cerita masalah-masalah yang orang tak pernah tahu. And then nanti Ustazah kat situ akan tagkan ayat-ayat yang paling sesuai untuk kita bacakan doa. Betul. Memang best. Memang menarik. Korang kena saksikan. Yang ni patut masuk ni. Hello, aku ada. Okay, thank you so much Elite for taking us. Good luck untuk GB.